Coba Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah mendapatkan edukasi kesehatan mengenai tulang belakang yang sudah Bapak berikan? Ya, saya sangat merasa senang sekali dan sangat bermanfaat buat saya. Sangat bermanfaat gitu. Iya, sangat bermanfaat karena menambah ilmu buat saya. Dan ilmu tak pernah padam dan belajar walaupun tidak tua tetap belajar. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan dan pendapat Ibu mengenai modul yang telah kami berikan, Bu? Modulnya cukup bagus, terus gambarnya juga menarik, terus isinya kan cukup bagus kan dan sangat bermanfaat buat saya untuk ngajar nanti. Untuk saya mengajar sering sekali tentang kelainan tulang punggung ini. Nanti di situ sudah tertera banyak apa pengertian skoliosis, lordosis, kifosis. Sangat bermanfaat pokoknya. Alhamdulillah, sangat bermanfaat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kami kan sudah melakukan kegiatan selama 3 kali di sini nih, Bu. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengenai kegiatan yang telah kami lakukan selama 3 kali di sini? Kegiatannya untuk terutama untuk Sauki. Sauki jadi banyak tahu apa itu mainan punggung dan dia juga bisa mengisi bagaimana di hari sehari-hari dan pokoknya Sauki dapat ilmu lah dan saya juga senang sekali. Baik, mengenai alat yang kemarin diberikan kepada Shauki, itu menurut Ibu bagaimana tentang alat tersebut yang tentang alat koreksi kelainan tulang kemarin, Bu? Alatnya cukup hebat itu membuatnya dengan sederhana itu, pemakainya sederhana, nggak rumit, kita bisa mengetahui, mengecek kelainan pada tulang punggung. Dan selanjutnya, apa harapan Ibu sebagai orang awam untuk posisikan ke depannya untuk alat yang kami gunakan ini, Bu? Ya mungkin nanti alat itu bisa diperbanyak, diperkenalkan di masyarakat biar apa kita nanti orang awam, oh gini loh alat itu bisa memperbaiki tulang punggung kita. Jadi kita nanti ke depannya ya enggak, punggung kita enggak terkena lordosis, kifosis, dan skoliosis. Cukup bagus alatnya, mungkin bisa diperbanyak nanti dan juga lebih apa ya, kemarin kan simpel untuk alat yang ada di luar kotak itu mungkin ada di agak dirapikan sedikit biar nggak menanjal keluar. Sudah bagus. Baik, sampai untuk pertanyaannya, terima kasih banyak. Sama-sama.